Pemirsa, petugas pencarian dan penyelamat berteriak kegirangan setelah menarik seorang anak berusia 17 tahun yang telah terjebak selama 94 jam di bawah tanah akibat gempa Turki beberapa hari yang lalu. Suasana dramatis menyelimuti proses penyelamatan korban gempa Turki yang merupakan remaja berusia 17 tahun bernama Adnan. Remaja ini terjebak di bawah reruntuhan di kota Gaziantep selama 94 jam. Petugas pencarian dan penyelamat berteriak kegirangan saat Adnan dikeluarkan. Adnan mengaku dirinya mampu bertahan selama ini dengan meminum air kencingnya sendiri sembari menunggu dan berdoa agar tim penyelamat segera datang. Benim senin gibi oğlum var. Yakışıklı oğlum. Ben 4 yıl boyunca uyumadım.